Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Fal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ittiqa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuasaan iradat kudrat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kita peluang untuk hidup di bumi Allah. Beri lagi peluang untuk kita makan, minum, hidup bersama keluarga kita. Yang mana hidup kita ini ada matlamat dia. Tuhan tak mati kita musim-musim COVID, musim-musim penyakit ni ada orang 2-3 lekok tak ada dah dia. Kita habis COVID, habis PKP pun ada lagi. Maka Tuhan beri umur kepada kita ni bukan saja-saja, bukan sia-sia. Ada benda kita hidup di atas muka bumi ni kita kena selesai benda ni dengan Tuhan. Kadang-kadang tu hewi peluang untuk buat kerja ni 80 tahun. Biar selesai juga kerja ini. Ada orang tak lama 20 tahun, ada 40 tahun bergantung kepada rezeki, ajar dan umur masing-masing. Tetapi kerja ini kena selesai guana-guana. Gapo dia kau kerja kita dengan Allah Ta'ala? Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin ataupun manusia kecuali supaya dia menyembah aku, buat ibadat kepada aku. Katanya Abdullah ibnu Abbas, maksud menyembah aku ai liya'rifun, supaya dia mengenal aku, supaya dia boleh kenal aku. Nah, sembah Tuhan dengan tidak kenal tak dipanggil menyembah. Sembah Tuhan dalam keadaan kita tidak kenal siapa dia ke apa yang kita sembah, maka itu tidak panggil buat ibadat, buat taat. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia yang sangat masyhur, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, dia kata wajib kita kena kenal ma'bud, yakni apa yang kita nak sembah, qabla al-ibadah, sebelum daripada kita nak menyembah dia. Kita menyembah satu benda yang kita tidak kenal bererti kita tidak menyembah dia sebenarnya. Berkahwin dengan orang yang kita tidak kenal. Demo menikah dah kah? Menikah dah. Nama gapo orang rumah demo? Tak tahu. Dia orang mana? Orang tak deh kah? Orang kata panjang kah? Kota baru? Tak tahu tu. Dia kah orang kah? Manusia kah? Jin kah? Hanumai kera putih kah? Tak tahu juga. Menikah gapo dia lah kau ni? Tak tahu apa. Menikah saja tak kenal. Nak menikah pun orang panggil satu masalah juga kalau tak kenal pasangan kita. Maka kita nak buat Tuhan tak kenal. Masalah juga. Maka katanya Al-Imam Al-Ghazali, ibadat-ibadat ni sebenarnya kita menyembah benda yang kita kenal. Kalau kita tak kenal, ibadat kita hanya main-main sahaja. Pagi-pagi kita akan tangi Allahu Akbar. Tu Imam kata lagu tu, kita pun Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tok Imam kata dengan pehel, kita kata dengan tok pehel. Tok Imam rokok, kita rokok. Tok Imam sujud, kita sujud. Tok Imam sembah Tuhan, kita sembah dinding pagi-pagi lagi. Dah tak tahu kita sembah siapa. Dah sembah siapa dia, tak tahu. Tuhan, pernah mengaji bab Tuhan? Tak. Lepas tu dia mau sembah apa dia? Tak tahu.
Tok Imeh rokok ambo rokok. Tok Imeh sujud ambo sujud. Ambo tak tahu sembah siapa dia. Berat. Tuhan hok demo nak waktu Tuhan nak sembah pun demo tak kena. Bini demo demo kena. Tok Imeh kena. Nah, musyawarah nak latih jadi Tok Imeh. Tiba-tiba ada orang kata ambo nak latih Sianu bin Sianu lah jadi Tok Imeh. Katanya AJK lain dia demo kena kodok dia nak latih jadi Tok Imeh ni. Dia mengaji mana? Ambo tak tahu tu. Sudah. Dia mengaji mana? Tak tahu juga tu. Dia reti dak baca petihah. Ambo apa tak tahu. Pas nak waktu email lagu mana? Bagi tak tahu. Nak waktu email tak boleh kalau tak tahu. Ni kita lah ni buat nak waktu ha. Nak waktu sembah kita. Nak waktu tak ada lah akidah kepercayaan tiba-tiba tak kena. Mudah waktu kerja Kita ni pakai agama belaka. Tok Imeh pun orang tak layak. Kalau nak menikah tak kenal Tok Imeh tak layak. Tok Imeh tanya dia nak nikah dengan anak siapa dia tak tahu. Orang mana? Tak tahu. Paham pun nak isi borel lagu mana? Pasangan isteri nak tulis lagu mana? Tak tahu belaka. Nak nikah dengan jin kau apa dia? Nak nikah tak boleh. Nak buat bini kena-kena. Bagi remeh temeh tu. Nak buat Tok Imeh kena-kena. Nak buat tu hai tak kena. Pelik. Maka lo ni ramai kita tengok orang buat ibadat dengan tidak kenal tu. Buat ibadat rajin dah tapi tidak kenal tu. Nah, rajin dah mari balasoh alhamdulillah berbanding dengan orang tak mari balasoh tu jauh dah bumi dengan langit. Orang boleh mari balasoh tu bagus dah. Boleh mari dengar, boleh mari nadah. Tetapi ada orang mari buat ibadat saja. Tahi mengajar tak ada muka dia. Tahi semayang maghrib ada. Acu mana-mana ustaz saja mari nak mengajar, nak berkenalan dengan Tuhan, mari nak betul ibadat, turun selalu dia. Apa dia turun? Kerana dia merasai ibadat itu saja wajib belajar ni tak wajib. Ramai orang dok fikir lagu tu. Banyak mana orang kalau semayang ketat, sudah. Asal nak habis dah sudah hamba ni. Kena cari masa juga ni kita kena semayang ni. Apa? Kerana dia rasa sembahyang itu wajib. Maka dia takut kalau tinggal benda wajib. Berapa banyak orang meninggal ke belajar ilmu wajib. Belajar ilmu fardu ain. Semayang tak tinggal dah. Tapi belajar ilmu fardu ain pula tinggal. Nyanyolah waktu kerja lagu tu berdosa juga. Kalau kita tinggal semayang, ada harapan lagi masuk syurga. Masuk dalam neraka, 80 tahun satu waktu tinggal semayang. 80 tahun Kita kalau puyuk tengah gelegok, celuk bukan kata 80 tahun. Seminit saja celuk dengan api gelegok-gelegok. Bukan api, minyak gelegok pun kita tak sedah. Satu waktu semayang kita tinggal 80 tahun. Tu kalau kita tinggal semayang. Tapi kalau kita tinggal belajar ilmu fardu ain, belajar ilmu hak wajib, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf kita tinggal, maka berapa lama kau kita duduk dalam neraka? Kalau tak belajar ilmu akidah, tak ada akidah lah jawab dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, moga Tuhan pun tak kenal, putus kayu pun tak kenal. Atas amuka dunia orang kata kita Islam belaka sebab kita mengucap. Tapi tak tahu apa dia. Tak pernah mengaji bab Tuhan. Sudah. Katanya ulama kena belajar. Kena tahu. Kena tahu dalil. Kalau tak tahu bab akidah, tak ada lah akidah. Nah, dah tak belajar. Akidah mengenai Tuhan pun tak tahu. Sifat wajib tak tahu. Sifat mustahil tak tahu. Sifat harus pun tak tahu. Padahal mau tahu apa dia. Tahu, makan, minum, tidur. Buat kerja, lagu tu ya. Tu ya kerja yang ambo. Kenal Tuhan, tak perlu, tak kenal. Maka setara mana duduk selama-lamanya duduk dalam neraka katanya orang-orang tua. Katanya tok guru tua kata kalau tak mengaji akidah maka tak ada akidah. Siapa dia kata kalau tak mengaji akidah ada akidah? Dia tak pernah mengaji bab Tuhan. Lagu mana dia nak tahu pengetahuan maklumat mengenai Tuhan? Kita duduk di rumah duk tengok TV khabar-khabar kena Tuhan. Nipu kohong. Orang duk mari menadah kita duk mari balasoh pun tak berapa nak kenal lagi. Tiba-tiba dia tak pernah mari menadah, tak pernah mari mengaji khabar-khabar kenal Tuhan. Mudah kenal Tuhan. Nah, duduk main gitar atas kelebok greng-greng-greng kenal Tuhan. Orang tanya dia mau kenal belaka. Tanya so sipak tak boleh jawab. Kenal, kenapa dia lagu ni? Supaya kita tanya, dia mau kenal apa boleh? Kenal apa boleh? Bahagia kenal tu jawab semacam kenal. Apa lagu mana apa boleh ni kan? Apa boleh ni dia pakai kain plekat sekat dada, lepas tu kelewe atas belakang.
Weh, pak boleh tempat demo pisonyo lah. Pak boleh lagu tu. Ha tu ciri-ciri pak boleh lagu tu. Kenal kau dok kecik lagu tu? Tidaknya suka dia orang. Kita tanya kenal kau dok tu hai kenal. Tanya tu boleh habuk tak tahu. Mulailah sifat makhluknya letak di Tuhan, sifat Tuhan letak di makhluk. Hok mana hok layak dengan Tuhan, hok mana tak layak dengan Tuhan? Pakak goma belako. Pas tak kenal. Ayat Quran saat ni kata, aku tidak cipta ke manusia kecuali nak sembah aku. Katanya Abdullah Ibnu Abbas dalam tafsir dia kata, bukan sembah saja, aili ya'rifun, supaya dia kenal aku. Maka tujuan kita hidup di muka dunia, terciptanya kita, terzahirnya kita semata-mata nak berkenalan dengan pencipta kita. Kerana ada satu hadis yang masyhur dalam kitab-kitab tasawuf sebut, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, katanya Nabi, kuntu kanzam makhfiya fa ahbabtu an uruf fa khalaqtu khalqa. Katanya Allah taala sendiri, dia kata aku ini satu khazanah yang tersembunyi, kuntu kanzan makhfiya. Aku dulu zaman ketuhanan tidak ada makhluk pun, aku satu khazanah yang sangat berharga, yang sangat tidak diketahui orang. Maka apabila aku rasa kehebatan aku ni tidak diketahui orang, fa ahbabtu an uruf, maka aku terasa supaya aku ni ada orang tahu kehebatan aku. Kalau aku duduk sorang dengan ketuhanan aku, tak ada orang tahu, maka aku pun cipta, fa khalaqtu khalqa, maka aku cipta makhluk ni. Kita ni makhluk lah, salah satu daripada makhluk tu. Ha. Dan kita ni bukan kata makhluk saja, pengganti Tuhan, khalifah Tuhan. Nah, untuk mentadbir alam ni, untuk berkenalan dengan Tuhan, dan kita juga dipanggil mukallaf. Jin, pokok binatang, tak apa dia bukan mukallaf. Manusia dengan jin ni mukallaf. Wajib kena dia kenal Tuhan dia. Maka tujuan kita hidup di atas muka bumi ni nak kenal pencipta kita. Tu matlamat asal siloh kita ada, semua ni ada, untuk supaya Tuhan itu dikenali. Kalau Tuhan duduk sore, tak nampaklah dia tu setara mana. Maka Tuhan cipta makhluk bernama manusia salah satunya. Maka mengajilah manusia, berfikirlah manusia, belajarlah manusia sehingga dia mengenali pencipta dia. Tercapailah matlamat utama kita hidup di muka bumi, kita dizahir ke Tuhan daripada tiada kepada ada. Ha ni matlamat kita. Tiba-tiba apabila Tuhan cipta kita, sepatutnya kita berkenalan dengan Tuhan. Tetapi kita buat kerja lain. Kita berkenalan dengan sama-sama makhluk. Kita kenal satu sampai seratus boleh kira. Satu sampai sejuta boleh kira. Piti 10 ria kenal dengan piti 50 ria. Jalan kelik rumah ingat, nombor pasport ingat, nombor kad berat surat beranak ingat, IC ingat, nombor telefon waris ingat, jalan nak pergi kota baru ingat, jalan nak pergi neh, macam-macam ingat. Tiba-tiba orang tanya rukus maya tak ingat. Ah, ni jolok dah ni. Lari tajuk dah. Bagi hok penting kena ngapa ya tak hafal, bagi hok tak wajib hafal dia hafal. Ni lari tajuk dah ni. Ibadat tak tahu alik-alik jatuh, akidah pun tak tahu alik-alik jatuh. Kerana apa berlaku lagu ni? Kerana apabila manusia diuji dengan dunia, maka dia lupa perjanjian dia dengan Allah Ta'ala pada Al-Zurri dipanggil. Al-Zarri boleh baca, Al-Zurri boleh baca. Al-Zarrah kita. Bila kau Al-Zarrah, ketika mana disebut di dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab tarikh, kata apabila Nabi Adam dicipta, maka Allah Ta'ala tarik waktu bit daripada hujung sulbi Nabi Adam. Semua zuriat-zuriat yang bakal dilahirkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jantan, betina, semua tubik berlaku dalam bentuk seperti sumuk yang sangat halus, seperti debu. Tubik daripada ujung sulbi Nabi Adam di satu tempat nama dia Wadi Na'man. Maka Tuhan pun tanya, Tuhan tanya kepada manusia yang pada masa tu bukan berbentuk lagu ni, berbentuk zuri baru, berbentuk zuriat baru, tanya satu perjanjian disebut di dalam Al-Quran. Tuhan tanya kepada dia, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhanmu wahai semua makhlukku? Hodok sebut ni hujung sulbi, dia tanya manusia ni khah, eh? Kambing tak tanya, binatang tak tanya, manusia khah, anak cucu Nabi Adam saja
perjanjian ini disebut di dalam Al-Quran. Bukan cerita khayalan dewa sayap labuh, sayap sikak, Dewi Biru, Ramayana, Mahabharata. Tak. Cerita ni ambil dalam Al-Quran. Tuhan tanya kepada dia. Kita ingat kok kita tak ingat? Kita pernah janji doh dengan Tuhan ni. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Maka pakak-pakak ramah kita. Orang kata panjang, orang tak deh, orang kota baru, Amerika, Afrika, Arab, Cina, Korea, nah, Kongo, Zimbabwe. Semua jawab belakang. Bala. Bohkeh ya Allah ya Tuhan kumulah Tuhan kami. Jawab belakang buat kita. Maka katanya Allah Ta'ala syahidna. Kami akan jadi saksi. Ada riwayat kata syahidna ni disebut oleh malaikat. Malaikat kata, ha, tak apa. Manusia dah janji dah. Tuhan tanya dah siapa dia aku. Maka dia jawab, Allah sebagai Tuhan dia. Katanya malaikat, tak apa. Kami semua akan jadi saksi perjanjian kamu dengan Allah Ta'ala di Al-Zuri. Maka keluarlah kita dengan takdir Allah Ta'ala sore-sore melalui perantara ibu bapa kita. Keluarlah kita dalam bentuk ni, berdarah, berdaging, berjasad lagu ni. Maka apabila keluar dan melihat dunia, ramai manusia terlupa perjanjian dia itu. Lupa lah. Lupa. Maka ada ulama yang teringat perjanjian itu. Ada orang teringat perjanjian di Al-Zuri. Salah satunya, orang yang teringat perjanjian di Al-Zuri iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila orang bertanya kepada dia, wahai Ali, kenapa kamu tidak menyembah berhala? Sayyidina Ali ini masuk Islam ketika usia dia 10 tahun. Rasulullah dapat wahyu yang pertama ketika usia 40. Sayyidina Ali baru berusia 10 tahun pada masa itu. Nah, Sayyidina Ali ini anak kepada pak saudara dia. Rasulullah pernah tinggal bersama pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni anak ramah tapi hidup susah. Maka Rasulullah apabila berkahwin dengan Sayyidina Khadijah usia 25. Ada harta sedikit, ada rumah. Maka dia kesian kepada pak saudara dia. Dia ambil seorang sepupu dia pera sekali duduk dengan dia. Iaitu Sayyidina Ali. Usia 10 tahun masuk Islam dia. Maka dapat gelaran dia karamallahu wajhah. Tuhan mulia ke muka dia dengan dia tidak pernah sembah berhala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina hok lain besar belako dah baru masuk Islam, dahlah jugak-jugaknya semua berhala. Manakala Sayyidina Ali tak pernah buat lagu tu. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kamu tidak sembah berhala? Sedekah pada masa tu masyarakat kamu benda biasa saja sembah berhala ni. Katanya Sayyidina Ali, aku teringat perjanjian aku dengan Allah Ta'ala pada Al-Zuri. Nah. Ha ni. Kita tak ingat, kita ingat apa dia? Ha, siapa dia hok jari kita, kita tak ingat. Nah, tak tahu apa kita, doktor mana sambut kita pun kita tak ingat. Kita ni lemah sangat deh. Ha. Maka manusia apabila dibentang dunia, maka terlalailah dia daripada perjanjian itu. Dulu tak lalai sangat. Ingat-ingat lagi. Lama-lama lupa sehingga akhir sekali tidak iktiraf Allah Ta'ala langsung. Sebut Tuhan. Gapa dia Tuhan? Allah. Siapa dia? Allah. Maka kerana terlalu tebal, lupanya manusia akan perjanjian itu, maka mari dan hadir. Allah Ta'ala hadir ke bagi setiap generasi Nabi-Nabi. Pewakil-wakil daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memperingati perjanjian kita sebenar di Al-Zuri. Yang mana kita berjanji penuh mulut kita. Bala. Nah. Maka apabila lagu tu, mari Nabi ni, mari ayat cerita. Tuhan kita sebenar nama dia Allah. Kita pernah berjanji dah dengan dia sebelum masuk ke alam dunia. Nak mengaku apabila aku duduklah duduk alam mana pun. Mulah Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Tiba-tiba apabila masuk alam dunia, melihat keajaiban dunia ni, terlupa Allah. Maka hamba mari nak peringat hatu lah. Nak peringat kata Tuhan kita tu nama Allah. Bawa ajaran tauhid dipanggil. Mari sore Nabi, barulah teringat. Oh, jolo sungguh hamba dulu pernah berjanji. Hamba dulu jolo sungguh Tuhan ni Allah Ta'ala begini, begini. Mari mati Nabi. Perak, lupa pulak. Mari pulak, mari berganti lagu tu lah. Sehinggalah Nabi yang paling akhir, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, maka tidak ada dah nabi dah selepas tu. Tak ada dah orang hok yang dilantik menjadi nabi selepas tu. Tetapi katanya nabi sekalipun tidak ada nabi selepas daripadaku, tetapi penganutku, pengikut-pengikutku akan menyebarkan ajaranku. Nabi-nabi lain apabila dia mati, penganut dia akan buat amal sendirilah. Tak ada usaha lagu ni. Tetapi Nabi Muhammad kerana dia tahu dah dia akan tidak ada penyambung selepas dia, maka tugas memperingati masyarakat. Nak suruh masyarakat ingat perjanjian dia dengan Allah diteruskan oleh orang-orang alim, ulama-ulama sepanjang masa. Mati orang ni, naik orang ni, peringat pula. Mati orang ni, berlangsunglah sampai hari kiamat. Nah, kalau tak ada orang mari peringat, kita lupa akan Allah Ta'ala. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah. Asal peringatan baik, maka dia sangat manfaat kepada orang mukmin. Kalau orang hok jenis tak mukmin, tak percaya ke Tuhan, marilah gajah rima berok serati syarah, mari gapo dia pun tak dengar kata juga. Tetapi kalau orang mukmin, orang nasihat dia jadi stok selalu dia, teringat selalu dia. Allah jolo betul dia kata tu. Betul tu hamba terlala ni, ya Allah minta maaflah. Ha ni orang mukmin perangai dia. Maka pada zaman sekarang, zaman yang mana kita tengok dunia semakin kuat menarik manusia, semakin kuat melalaikan manusia. Kalulah tidak ada tempat-tempat, majlis-majlis, orang-orang yang memperingati kita kepada Allah, kita akan lalai. Maka alhamdulillah kita tengok masjid ni baru dibuat. Kata-kata nak perancangan nak buat pondok dah pula. Allah rezekinya orang tak deh ni. Nah, pondok mari pergi jembur tempat dia. Patut kita pergi cari ilmu. Ni tempat mari cari tempat kita. Rezeki. Bertuah orang tak deh ni ada pondok. Tak semua tempat bumi tu hai boleh buat pondok ni. Masjid-masjid tu hai ni pilih hai Allah Ta'ala dah. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka bumi Tuhan, sebaik-baik tempat di muka bumi Tuhan adalah masjid-masjid Allah Ta'ala. Maka masjid-masjid Allah Ta'ala ni merupakan bumi yang paling berkat, yang paling baik sekali. Sekalipun kita nampak, oh Amerika comel. Nih, pemandangan situ lah comelnya. Hak ni lah comel. Tepi patah lah comel. Tak. Nabi kata tempat paling baik atas muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk pula adalah tempat membeli belah shopping komplek Iyemo Desto Mayyidin. Noh, tempat-tempat beli belah aswa kuha katanya Nabi, pasar-pasar tu tempat hok paling tak molek. Sekalipun kita nampak Iyemo ni bangunnya lebih comel daripada surau kat rumah hamba, tetapi di sisi Tuhan surah dia, rumah dia lebih mulia berbanding dengan tempat kita beli. Sekalipun kita tengok, oh jangan ia mau comelnya, ada ekong, ada begini. Kita biasa ya masjid. Tetapi di sisi Tuhan, masjid jauh lebih mulia berbanding lagu tu. Maka apabila tempat mulia, maka kalau tempat tu ada tempat kita, kena berbangga lah. Allah, tempat ambo ada orang nak buka pondok, sukanya lah. Ada orang mari mengaji ilmu, ada orang mari mengajar ilmu, ada masa, ada orang nak memperkenalkan kita dengan Tuhan. Oh, tak lalalah manalah hamba lepas ni. Nih, kalau tak faham, boleh pergi menanya, hukum hakai pun mudah. Oh, bagusnya ada pondok. Ni acu bunyi nak pakak nak ratai, nak sekat pondok pula. Ha, ada tepat-tepat lagu tu. Oh, nak buka pondok, sodohlah, serabuklah, ambo, marilah. Nampak, macam-macam. Ada orang bunyi pondok pun tak suka dah. Nih, ha, jadi kita rasa orang tempat ni suka belakang. Demo kata usaha pondok ni pun daripada penduduk sini juga. Oh, bagus orang sini. Memang nak minat dah. Sekalipun ambo tak boleh nak buka pondok, tapi kalau orang buka pondok, ambo sokong. Oh, bagus dah. Oh, bagus dah tu masyarakat setara tu tu. Nah, ni bunyi kalau nak buka pondok pakak nak, oh, tak setuju belaka, tak boleh lah serabut, tak suruh waklah kat rumah hamba nak baca wirid, nak baca zikir lah serabut orang ramai. Ada juga orang lagu tu. Tetapi sini alhamdulillah pakak rata orang kampung buat masjid, buat pondok. Ha, jadi kena semangat belakalah. Orang hok apge amanah, imak sini pun amanah pun juga kena bersungguh
Orang tempat teh pun kena bersungguh. Ingat, tempat yang molek, masjid-masjid tu, ha? Maka tu ha pilih juga orang nak naik tempat molek ni. Supaya rumah raja. Rumah raja, orang semacam tak boleh naik rumah raja. Nak makan kita mudah-mudah ya. Gi naik kereta parking dekat istana nak naik berat-berat-berat. Tak boleh. Dia ada bodyguard dia dengan tembok dia. Lah jawapan dia nak naik rumah tu aku ada apa? Ada orang panggil. Kau dak nak mari naik rumah tu aku ni? Tak ada. Tak boleh pandai-pandai. Hak tu rumah hak ini. Kalau tempat hak mulia di sisi Allah, iaitu rumah Allah Taala ataupun masjid-masjid tu, ha? Tuhan pilih orang. Nak naik tempat molek kena pilih dia juga. Bererti kita malam ni boleh duduk atas surau ni pilih Tuhan. Dalil dia tak seremo orang, tak deh ni boleh naik atas surau ni. Tak seremo orang. Bukan cale-cale bererti orang boleh duduk atas surau ni. Rasa ramah lagi deh. Rasa-rasalah ramah lagi. Tetapi berapa kerak yang boleh naik atas masjid kerana nak duduk tempat molek pilih Allah. Bukan mudah. Kadang-kadang orang Allah Taala wi rezeki lebih dah. Kenderaan besar dah, hidup sehat dah, rumah tak talah dah, tiba-tiba surah tak boleh mari. Kadang-kadang kita tengok orang naik basikal ya. Motor pun pe minyak mampu betah hidup, betah tolok, betah gam. Siapa masjid? Bererti pilihan nak kata pilihan ni. Bukan kata di kenderaan. Kalau kata mu sedak deh, mu ada kenderaan. Siapa dia kata lagu tu nak pergi masjid ada kenderaan? Orang jalan kaki siapa? Kalau betul lah syarat nak pergi masjid ada kenderaan, nescaya orang ada kenderaan semua siapa sini. Apa tak siapa lagi? Ada orang buat alasan nanti hamba kaya ada piti hamba nak pergi mari masjid lah. Hamba nak buat ibadat nanti hamba mari ada kaya ada piti hamba nak buat ibadat. Kalulah syarat nak buat ibadat tu ada piti, nescaya datuk-datuk, menteri-menteri, orang kaya-kaya duk buat ibadat. Tapi kita tengok duk buat ibadat lah ni. Hok ada pitih 30 riyal yang dalam poket. Hok tu hok duk mari balasoh. Neh, hok duk batuk keh. Mari balasoh. Hok tubuh sehat menega, tubuh sipek. Neh, gagah kemari, sepak kereta api. Tak mari pun surah. Jadi tak ada alasan kita dengan Tuhan. Nanti ambo sehat nak buat ibadat tak suruh duk buahlah Tuhan kata orang sakit belana boleh buat eh taat. Nanti ambo kayalah hamba nak buat taat ke Tuhan. Tuhan kata bolah nak menipu tu kat rumah demo. Kerja menoreh boleh letak dalam tabung masjid 10 riyal seminggu. Boleh. Demo gaji 36,000. Seria tak masuk dalam tabung masjid. Tak suruh duk buah kata nanti ada pitih nak buat taat. Taat ni umum. Tuhan tu maha adil. Orang susah boleh buat taat, orang senang boleh buat taat, orang sakit boleh buat taat, orang sehat boleh buat taat. Kalulah kesenangan itu syarat nak buat taat, nescaya orang-orang susah akan berhujah dengan Allah di akhirat. Saya tak boleh buat taat ya Allah, hamba orang susah. Kalulah kesenangan baru boleh buat taat, nescaya orang-orang suka akan buat hujah di hadapan Allah. Tetapi Tuhan ni maha adil. Semua ibadat itu boleh dilakukan lelaki, boleh buat perempuan, boleh buat. Ibadat ikut kita lah. Nah, ibadat kita tak boleh buat, tak sedok cakacan lah. Kalau kita boleh buat ni, buat lah. Jangan tunggu gini, jangan tunggu gini. Alasan dengan Allah ni tak lepas. Jadi apabila kita tahu, tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah nak buat ibadat dan berkenalan dengan Tuhan. Maka kita kena cari ilmu lah. Bapa kena cari ilmunya. Ambo nak buat ibadat. Nak buat ibadat ni kena belajar. Tak boleh pakai gomo, pakai bijak sendiri lagu tu. Tak boleh, kena belajar. Barulah ibadat tu betul. Kena dengan keinginan Tuhan. Katanya Allah, katanya Nabi dalam satu hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyalah kamu semua. Sebagaimana kamu belajar macam mana aku sembahyal, katanya Nabi. Kita ni semaya rajin dah. Ibadat belanja dah. Tetapi tak rajin belajar dah pula. Setengah-setengah tempat lah. Sini rajin belakang. Tempat amba lah. Contohnya lah masjid Kota Baru ni lah. Kita tengok apabila semaya Jumaat. Semaya Fardu Maghrib. 10 sah. 12 sah. Ramai orang mari semaya. Lepas udah semaya. Mana-mana ustaz mari nak kecek bak semaya lah. Nak betul-betul semaya. Separuh tak ada. Hok lapesah, 10 sah saat ni, nesah tobik. Gimana sibuk rumah terbakar? Bini beranak, dok.
pergi minum air kedai kopi. Bapa dia tinggal lagu tu. Saat ni mari semayang macam medoh. Tain nak orang nak mengaji, nak betul semayang, pakat lari ramai-ramai. Orang ni dia tak tahu gapo. Ketika muda, dia ralik duk kerja. Oh, ni fenomena tempat kita ni. Ketika muda, ketika ada tenaga, kerja pejabat, kerja gapo. Tetapi apabila tua, tak ada tenaga, katanya pejabat berhenti-berhentilah demo. Orang suruh buat A, nyo buat B. Orang panggil pecing. Pejabat kata bolah kerja A ngambo, maka mulalah dia nak meneneh dengan surah. Ha, dia bijak sendiri tu. Dia tak tahu gapo satu. Masa muda tak belajar, semaya pun tak belajar, akidah pun tak belajar. Tiba-tiba mari nak buat ibadat, dia mau belajar bahasa bila? Dia mau nak sembuh siapa dia? Tak tahu gapo dia. Mari meneneh dengan masjid. Semaya, semaya, semayanya. Betul ko, salah ko, akak takbir hok mana ko? Allah. Kejam mata. Allah saja akbar tak bunyi. Ah berat sembahyang lagu ni. Dia tak tahu hok mana rukun, hok mana sunat, hok mana gapo. Akak takbiratul ihram ni akak ni sunat. Hok wajib tu lafaz kalimah Allahu akbar. Ni Allah. Kejam mata baca petihah dari hati. Pas sembahyang gapo dia lagu tu. Dia mengerti kau dok rukun kauli, rukun fi'li. Tak tahu. Tak se belajar. Wak kerah kerok. Metel-metel lah demo usia banyak, wak kerah kerok. Kita dengan Tuhan jangan rasa malu. Kalau kita tak pandai, tak malu kita bersalah. Kita jumpa orang, kita ni tak pandai buat semaya. Cuma teraroyak lah. Pakcik bimbel kata takut-takut pakcik duk semaya lama dah. Salah ke Allah ruginya lah duk buat. Katanya Tok Guru Haji Loh lubuk tapuh. Tok Guru Haji Duomel lubuk tapuh. Dia karya satu kitab nama pedomel sembahyang berjemaah. Antara sebab ambo karya kitab ni dia kata ambo tengok orang kampung ambo. Semayang berat sungguh. Hak beratnya dolah semayang kadang-kadang klik saja-saja. Tak leh 27 pun mari. Dia semayang jemaah tetapi kerana tak reti semayang jemaah, klik saja-saja semayang boleh supo semayang sore baik semayang dulu. Ada tu berat lagi katanya Tok Guru Haji Duomel lubuk tapuh kata. Semayang dia batal langsung nah tak khabar apa. Nyo klik duk semayang lagu tu. Berpuluh-puluh tahun duduk ulang ngah semayang ngah tak betul lagu tu. Maka ni antara alamat akhir zaman katanya Nabi. Alamat akhir zaman katanya Nabi, manusia-manusia itu yafiruna minal ulama. Lari daripada orang-orang alim, lari daripada majlis-majlis ilmu. Ajar lah ni. Tak ingin buat ibadat ramai mari. Mari buat ibadat semayah pun. Setel tepuk tangan. Oh, kemah dia semayah. Kemah, 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 kemah. Betul salah tak gubah habis. Setel tepuk tangan. Loh, lagi. Nak semayah. Oh, gigi, gigi, gigi. Ya tahu dah kawan tu semayah salah. Oh, lagi. Kita akhirat jumpa dengan Tuhan. Tuhan tanya mu semayah. Semayah, ya Allah, ya Tuhan. Ku bukan kata tenaga semayah. Berjumaah masjid nak hamba, ya Allah. Tuhan kata mu semayah lagu mana? Oh, semayah cara hamba lah. Tuhan kata semayah cara Nabi Muhammad. Kita semayah cara kita. Tiba-tiba nak suruh Tuhan wih pahala. Sedap. Hamba suruh semayah supaya Nabi hamba. Tiba-tiba semayah cara demo nak suruh hamba bayar. Hamba tak siap bayar. Supaya kita masuk kedai kopi. Kita minta lah mie goreng. Tiba-tiba kawin tuak mari nasi goreng. Suruh bayar juga. Hamba tak siap bayar. Hamba nak minta mie goreng. Kalau mie goreng, hamba bayar lah. Moga hamba minta. Ni wak mari nasi goreng. Suruh hamba bayar juga. Tak kena demo. Nih, Tuhan janji dengan kita. Kalau semaya cara Nabi Muhammad, Tuhan nak bayar. Tiba-tiba semaya cara kita nak paksa Tuhan suruh bayar. Kamu. Orang tak siap bayar. Tuhan lagi-lagi. Tuhan raya awal. Duh, hamba tak siap bayar awal. Pah, kalau kita khabar hari akhirat ni. Lagu mana nak cuk kelip? Lagu mana kita nak pergi semaya kita? Tu kata setan. Apabila kita buat ibadat dia tak bimbang lagi. Allah lagi, lagi, lagi. Dia mau nak puasa. Baca Quran, lagi, lagi. Tak saja kita pergi hadir majlis ilmu. Oh, ada ustaz ngajar buat semaya hari ni tu. Mari nak betul petihah ke apa dia. Ah, sudah. Gelisah lalu setan. Gelisah lah lalu dia. Ah, sudah pocik ni gilah. Nyogi majlis ilmu betul lah semaya dia selama kini. Ambo dok tipu dia 30 tahun dah. Ah nyo mari malam ni dengar sudah betul lah semaya dia. Ah rugi dah. Ah ni setan paling beci sekali, paling ketat sekali hadir majlis ilmu
mari betul akidah, mari betul semaya, mari betul puasa. Demo nak puasa logilah. Dah kita berpuasa kosi kode, niat pun tak tahu gapo dia. Ha, setiap kata tak apa. Tepuk tangan dia. Demo leloh saja lebih daripada orang, semaya lebih pada orang, tapi semaya kosi. Ha, tu penting ni. Sebab tu pondok-pondok ni apabila lahir pondok patut bersyukur. Kita orang Kelantan secara khususnya di semenanjung tanah Melayu Sohor, orang Kelantan ni orang alim mendapat julukan negeri kita Serambi Mekah. Bukan kata Mekah, naik ke Mekah tu betul Serambi dia ni. Sebelum sampai ke Mekah kena litah Kelantan dulu. Bak apa? Kerana apa dia? Serambi Mekah ni bukan zaman baru ni, ya zaman nung lagi dipanggil Serambi Mekah. Bak apa? Kerana orang kita ni kuat ngaji agama. Pondok penuh pernah. Maka antara ada seorang tu tulis tesis. Tesis lah kita kata. Satu penulis dia kata antara faktor-faktor sebab kenapa Kelantan ni kuat agama sampai sekarang, benteng paling terakhir untuk mempertahankan agama. Yang mana orang-orang kafir dulu mari tempat kita jajah, bukan nak ambil kakak harta kita saja, nak ambil akidah kita. Tetapi dipertahankan oleh satu institusi pengajian dipanggil pondok. Orang penjajah dulu paling benci pondok. Kerana tak berjaya dia nak mengkafirkan orang-orang di tanah Melayu kita sebagaimana di Filipina. Filipina ni orang Melayu kita asalnya. Filipina, Filipin, Filipin, Filipin ni asal orang Melayu. Tetapi kerana kesilapan bangsa dia, satu negara, satu bangsa berjaya dikafirkan oleh penjajah. Maka hotosi kafir lari kepada Pulau Mindanao. Lah ni kan Pulau Mindanao. Maka terpecahlah Filipina kepada dua, kebanyakan bangsanya jadi murtad secara beramah-ramah. Tetapi di tanah Semenanjung kita tak berjaya dia buat lagu tu. Kerana apa? Kerana ada manusia-manusia yang jujur dengan Allah. Ada tutup guru yang ikhlas dengan Allah betul-betul nak menjaga agama diri dia dan masyarakat. Rela dia duduk dalam gelap. Rela dia pakai serban buruk. Rela naik basikal. Tak apa, tak boleh piti. Pondok buruk ya tak apa, hak penting mengaji agama. Pujuk masyarakat untuk kekal dia dalam Islam. Jasa paling besar sekali pondok adalah mempertahankan Islam di negara kita. Siapa dia kata? Oh, jasa orang lain, jasa orang lain kecuali jasa orang-orang pondok. Tetapi apabila kita ni lawan orang kafir, pondok ni lawan orang kafir, maka orang kafir buat strategi. Maka dia buatlah sekolah-sekolah Inggeris pada zaman dulu. Nak lawan orang pondok ni. Nah, maka dia pun buat naiklah sekolah Inggeris. Orang zaman dulu panggil sekolah Inggeris, sekolah orang putih. Oh, siapa dia mengaji di sekolah orang putih boleh jadi cikgu atau ke England atau ke Goni. Dia pun royak pula kepada masyarakat mengaji pondok tak ada kerja. Oh, mengaji pondok duduk dalam gelap. Kita tak wi lapu, kita tak wi makanan, kita tak wi bantuan. Maka orang hok duk bertahan dalam pondok, tok-tok guru sobar tu gak. Bapa dia bersobar. Kerana siapa dia? Dia bersobar. Bukan kerana diri dia dah ada dah himeh, tetapi kerana kita. Kalau popo dia tak sobar, rasa kami pelekat kita tak nampak dah. Orang pakai serban pondok tak ada nampak dah tempat kita. Tetapi orang dulu kekal dengan pakaian dia. Pakaian tak ubah orang pondok ni. Ada orang mari selit pula kata, bapaknya ada orang pernah dengar, orang pernah tanya tok guru. Tuan guru Haji Hashim pasti tumbuh. Orang tanya dia tok guru, bapaknya kita ngaji agama cara pondok tapi pakaian itu tak apalah, kita pakai seluar ke, kita pakai baju moden, salah agama dia nya. Kata tok guru ayah sini tak benar. Pakai seluar di pasir tumbuh di siapa dia biasa ngaji tahulah. Nak pergi pondok pun kena pakai kain pelekat. Kena lapik juga dengan kain pelekat. Nah, orang-orang sekitar kata, gatih basikal kok balik. Orang pondok ni gatih basikal kok balik. Sebab apa? Bercanggah dengan arus kemodenan. Orang dok tengah moden dia dengan kain pelekat dia, dengan kain serban buruk dia lagu tu. Tak boleh terima. Jadi keras sungguh tok guru pondok ni. Ha, masyarakat ni. Sebab apa kita tampak ayah sing kata, sebab apa hamba berkeras pakai pelekat? Kerana kalau popok dia tidak berkeras, tidak ok lagu tu, kita tak boleh tengok dah serban-serban pondok. Kita tak boleh tengok dah kain pelekat, orang tua kain lepas atas belakang, mengatik balasoh gaya-gaya agama tu tak ada dah. Dah nak moden ni. Rela orang-orang ikhlas dengan Tuhan, bersabar dengan ujian. Maka apabila kita tengok sekolah-sekolah Inggeris tidak dapat sambutan,
Orang pondok tentang. Tok Ambo ni dia ni mengaji dengan Tok Kenali. Kata dia mengaji sekolah Inggeris kape hukum dia. Oh dia lah, dia, dia. Dia kata orang zaman dulu. Siapa dia mengaji sekolah Inggeris kape. Ni Tok Ambo kata. Nah, dia mengaji dengan Tok Kenali. Kita kata Allah, bakpo Tok kita nampak macam oh kerah, bakpo tak si terima. Salah kaponyo. Bukan ada kapo dia. Dia mengaji sekolah Inggeris ya. Bakpo jadi kape. Maulana Maulana India apabila British Inggeris masuk ke India buka sekolah Maulana Maulana kata gi ngaji sekolah kafir kafir hukum dia maka orang kafir marah dengan fatwa-fatwa lagu ni kita nampak bakpo syadik sangat tok-tok guru tua dulu bakpo tak boleh terima pembangunan bakpo tak boleh terima duk kekal dengan lagu ni tok tak boleh tukar kita pondok pun tak boleh tukar kalau nyonyo dia tu. Orang kata kalau nak cari nyo paling banyak sekali pondok, banyak sungguh nyo. Dok sebetan nyo, dok sebetan nyo. Oh boleh teh nyo kalau besate, oh kalau gola pekat molek. Bapa lagu tu? Kerana ni. Maka timbullah popok dia apabila nampak tak ada tentangnya sangat. Kita nampak macam biasa deh. Ngaji sekolah orang kapi, bapa kata kapi. Ni orang tua dulu kecek. Dia kata di antara ajaran yang diajar di sekolah dulu manusia ni berasal daripada beruk. Itu soho teori Darwin tu. Kita orang muda-muda tahu teori Darwin. Teori itu diajar di sekolah-sekolah zaman dulu. Siapa dia kata manusia berasal daripada beruk dapat 10 markah. Maka ada seorang nama dia, dia ni mufti. Bekas mufti Terengganu dulu. Dia kata ayuh hamba untuk guru pondok. Hamba masuk sekolah Inggeris. Inggeris tu suruh royaklah manusia berasal daripada beruk. Maka hamba royaklah munggu hamba ngaji dengan ayuh hamba. Manusia yang pertama Nabi Adam bukan beruk. Siapa dia kata beruk jadi kapir? Dia panggil saya. Saya mengaji akidah saya tu bukan main-main lagu tu. Kalau siapa dia kata Nabi Adam beruk tu tentu dah jadi kapir. Kau ada khilaf ulama kata dak jadi makruh saja. Ada orang kajak lagu tu. Eh tapi orang tua dulu ingat lagi. Yoyak kata di sekolah orang putih dulu ngajar lagu tu. Mari ajar. Maka dia panggil saya. Kawai tu royak lah. Dia kata, bakpo awak kata ni. Ni manusia berasal daripada Nabi Adam. Awak jangan duk taksub sangat lah dengan ayuh awak ni. Gak. Ayuh awak orang pondok tak mengaji apa. Terima gak perkembangan orang moden-moden loni ni gak apa dia apa semua. Jangan buat jumuk kat kita orang pondok. Nah, lo ni orang buat kaji edah. Ah, sudah. Katanya dia, sudahlah. Biarlah hamba berhentilah sekolah lagu ni pada jadi kapir. Tengok. Tok-tok guru tua kita fatwa awal-awal lagi. Kerana orang-orang alim ni apabila fitnah mari, maka dia boleh kesal. Apabila fitnah pergi, orang jahil baru perasa. Tengok, kita tengok sekarang pun. Apabila fitnah mula nak mari, orang alim boleh kawal. Oh ni fitnah ni jangan capur, jangan berat lagi nama-nama kaya jadi punuh. Tetapi apabila fitnah berlalu barulah orang-orang jahil, orang-orang awal perasa benda ni fitnah rupanya. Ya Allah, menyesalnya hamba. Nah, orang-orang tua kita, kita dulu tak faham apa keluar fatwa kapi. Apanya ajar lagu ni. Nah, etum tidak dapat dimusnahkan. Nah, ngaji sain. Satu unsur yang paling halus yang tidak boleh dimusnahkan. Dia ni makhluk kau Tuhan. Teori kapir betul. Tak salah kalau kita ambil benda yang tak ada ganggu. Ni kalau percaya lagu tu. Tidak kau jadi kapir kita. Sekalipun boleh gaji pitih banyak pada seorang mana. Akidah kapir nak lagu tu. Oh tak ada maruah, tak ada harga diri kita. Maka orang yang jujur-jujur dengan Tuhan. Buka pondok, kerah dia dengan anak murid dia. Tak apa kita bertahan. Biarlah demo hina, biarlah demo. Orang dulu buat khianat. Mu kalau malah mengaji sekolah, ayo nak atas pondok. Gila pondok ada tu. Sungguh. Gila pondok pakai baju carik, kena cukup palo. Ha, gila. Nyawak pondok tu tepat hatu raya. Tepat hatu beruk duduk situ. Tengok dia pandai. Tempat pengajian agama dia. Tok ca, tok hina ketik dia. Tak pernah dengar, mau dengar. Boh ke kalau alik siya setiap sekolah renduh. Tiap-tiap minggu pergi cuci ketik dia. Tanda hormat kepada. Kita pondok buat nganyi boleh. Hino dipandangi mata kita. Anak paling haprak sekali atas pondok.
Hok paling bagus sekali mengaji bijak atas ke orang kafir, atas ke orang Yahudi. Gi atas Amerika, gi atas gapo. Tak salah tapi betul ke penilaian kita nak agama lagu ni? Betul ke kita saya ke agama? Jangan jadi anak ada, anak Nabi ada dua orang. Kobis so habis so. Yo kobis ni perangai tak juru. Taing tu hai mitok. Mitok gapo dia? Korban. Maka dia beri gapo? Gandum yang paling buruk kepada Allah Ta'ala. Mana kalau habis pula, dia orang juruh dia beri seekor lembu, seekor kibah yang paling comel untuk Allah. Maka Tuhan terima pengorbanan habis. Kobe Tuhan tak terima. Ah, kita lagu ni. Anak yang punuh, maka pay kuda, maka pay itik, maka pay serati, maka obat jabah, macam-macam. Baru atas pondok. Yang paling hina sekali. Nah. Patu ho juru-juru. Nah, kita munggu buka pondok kita tahu lagu mana. Mari bawa anak nah. Mari so keluarga, mak dia apa mari, ayah dia apa mari atas. Gi depan kita gosok kepala. Kita nampak pelik dah, rambut hijau belah merah sebelah. Nampak pelik dah. Nampak pelik dah. Nampak tu lu, ni, telinga tu tebus 2-3 butir dah. Nah, gosok kepala depan ayah dia dak senyap ya. Makan gapo dia tak tahu. Nah, pala pahit kali makan juga tak tahulah. Mari tu gak kecek ayah dia lembut gigi pada lidah. Kecek gapo dia? Allah ustaz ni anak saya ni nak atang ngaji agama. Hok ni lah nak baca Yasin ke ambo, nak turun liye kubur ambo, nak ke sedekah petehoh ke ambo malam-malam. Hok ni lah kita tengok ayah anak ngegos belum. Dok gosok pala dia. Kita tanya pak cik mak cik ada ke anak hok lain lagi? Ada. Oh, abe dia ada abe. Oh, abe dia mengaji anda. Patu pak cik atas mana? Pada Yahudi. Oh, atas kepada Yahudi di Rusia anu ambo atas. Ngaji doktor sebab ngaji dengan Yahudi boleh wipitih ke ambo tiap-tiap bulan. Oh, lagu tu. Hok lain ada lagi dok? Hok lain ada adik dia. Hok mengaji panda juga. Atas gapo dia? Hok tu ambo atas kok Kristian. Atas kok Nasrani mengaji dengan orang kafir bertepuk tapa dengan betino, patu wak kelik pitih ke ambo. Oh, lagu tu. Patu hok ni ni bapa ata hok ni ni gak Allah, hamba makan panado tiap-tiap malam. Tak boleh tidur kalau lepo sikit nyocokeh pitu masjid nyocokeh gapo dia. Allah kalau kapun pakak supah belakolah ke dia. Jadi hok ni lah hamba nak wi kepada agama Allah. Hok ni lah hamba nak wi kok pondoknya. Dengan perasaan hamba bangga nak wi anak setara tu. Rasa paling mulia sekali sedekah anak itu amanah Allah. Hok mulia sekali, hok bagus sekali. Kita kena wi ke Tuhan. Cara bahasa ni hok paling haprak sekali. Kita nak kata tak si terima, napa klik 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 mak dia. Mak dia wak lolok sedih. Dia kita tak boleh tidur 3 hari doh wah. Tekelah panado, balik sana panado dah mau telek. Klorok pun jaga-jaga dah mau telek. Tak tahu nak wak lagu mana, tak boleh nak tidur kalau dia ada rumah. Dia wak jerit depan kita. Dia pera 17 tahun, punuh budak ni. Kita kata tak si nak, tak si nak terima, siap dia syarah pula. Ke ustaz ni nak dakwah ke? Sedap lalu oleh kita dah. Oh, sama sekian, mau nak tinggal dah. Perak satu, perak. Alhamdulillah. Lagu mana? Esok ke subuh hilang selipar tok guru dah eh. Selama kini tak pernah hilang, tiba-tiba hilang. Apabila kita ajar tak jadi, akhir sekali dia buat klik juga dia kata, atas pondok pun tak jadi. Ambo atas dah. Anu ambo paling ambo saya sekali tu. Oh dok makan pe kambing, pe itik, pe gajah. Tak jadi ulama eh. Salah kita pula tak khabar-khabar. Dia punuh. Eh kalau punuh tahap biasa-biasa tak apa. Ni kalau kereta dia panggil patah chassis. Patah chassis ni kalau kereta dia patah chassis tak boleh jadi kereta, dia panggil kereta tolok boleh buat. Kalau kereta lagi tak boleh nak buat, dia patah chassis ni tak boleh lari, jadi lari body. Nama? Pak Hori kalau tahap patah chassis ni nak buat jadi ulama ingat mudah.
Ingat ngaji agama ni mudah. Supaya ngaji Amerika, ngaji matematik. Eh, ngaji agama ni. Ngaji matematik, kaki atas kitab, tak apa. Ngaji geografi, ngaji sains. Kaki atas kepala Tok Guru, tak apa. Tok Guru duduk cacat-cacat, kita duduk-duduk-duduk. Tak apa, tak ada adat. Tak apa. Ngaji agama ni payuh. Tak kena cara bahasa adat dia, tak boleh ilmu. Boleh ilmu pun tak pakai habuk. Cara nak berjalan tak boleh. Jangan kena tinggal maksiat. Kena lekat balasoh. Oh, payuh nak mengaji agama. Pada yang atas orang lagu ni. Oh, katanya Tok Guru Haji Loh lubuk tapuh. Dia mau punuh. Ambo tak kerti nak beki. Salah ke ambo? Salah siapa dia sebenarnya? Salah apa punuh? Kau salah apa? Mujur tolong ambo nak beki pun. Alhamdulillah. Nah, manusia ni ambo bukan kata cerita-cerita kaya ni. Eh, bukan cerita wak lolok ni. Cerita sungoti ni. Fenomena Kelantan. Jangan duk kaya kita ni. Orang kuat agama lah ni. Kita ke bahaya. Kita dah tengok tempat masing-masing kak. Tak suruh kaya cerita zaman ilo ni kita kecek zaman 2021 ni. Nah, saya cerita zaman tu. Kenali zaman lo ni agama pok kita lagu mana. Orang sebelah rumah kita semaya betul kau tidur. Rukun semaya anak kita tahu kau tidur. Kita sendiri ngaji kau tidur. Ha, ni masalah. Pah duduk kaya Kelantan orang alih. Betul. Zaman bila? Siapa dia? Pah kita lo ni? Ah, kesedare lawe kelalaye. Ani jalan ni. Nak sedar lagu mana kalau orang tak mari royak kita. Kadang-kadang ada orang tu sedar dah tapi ambo tak ada kekuatan lah mana. Sebab ni pondok ni terbina, tempat mengaji ni terbina, masjid ni terbina, mudah-mudah hai orang tak deh ni ada kekuatan sikit. Ha ni, Allah pondok ada. Oh kemah sikit. Ambo rasa tak gok dah nak ajar anak ambo semaya, ambo nak mari atas sini eh. Sekurang-kurangnya lepas alik ambo dah. Atas hok jangan atas hok panado tu lah. Nak makan bele-bele atas panado tu ya atas. Hok juruh tak siata. Eh hamba bukan wak lodok cerita ni sengoti. Cu tanya diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri. Anak kita hok baik-baik, hok tu hewi, hok juruh-juruh, hok pandai-pandai, kita wi ko siapa? Kita wi ko Allah ko kamu wi kepada musuh Allah. Lah ni. Tak usah tanya orang lain lah. Tak usah paling kau boleh kita, jiran kita. Kita tanya diri kita sendiri. Anak kita, hok kita saya paling baik, paling juruh. Kita wi ko siapa lah ni? Kita kata kita nak Allah. Kita saya Allah. Kita nak mati dalam agama Allah. Kita nak suasana beragama. Anak-anak ta'ah, anak-anak soleh. Tiba-tiba anak-anak hok juruh. Kita wi ko siapa? Tak usah tanya orang lain. Jawab di hati masing-masing. Kalau kita masuk tahun baru, Muharram baru masuk, perangai tu ada lagi, tak sedap buah, bolah buah kecek lah. Demo nak Islam, nak Islam, tak sedap buah lah. Anak demo duk mana? Sepatutnya kalau kita nak Islam, bui belakang kepada agama Allah. Eh, tak boleh lah, nak lepas kifayah lah doktor, sore dua. Oh, boleh kira lagi. Ni semua tu atas agama, buah saja demo. Memang buah demo, kaki buah kedai kopi, kau lagu mana? Kecek biada dengan neh ada bukti gak kita. Sungguh hamba royak. Ingat tu saya tanya anak-anak kita. Bukan tu hewak saja-saja. Hamba bukan nak menakut ke poci-moci-moci abe-abe. Bukan kerja yang hamba nak menakut ke orang. Hamba royak cerita sengoti. Nabi-nabi mari royak lagu ni lah. Tapi cerita sengoti ni orang tak usah dengar. Bapa nak dengar cerita karut belakang. Tengok TV, 100,000 orang duk tengok cerita karut. Tapi kalau hok pengiringatan yang benar, hok Nabi mari royak, tak usah dengar. Panah telinga hamba rasa. Kena ke atas batas kepala hamba sendiri. Ah, tak kena dah lah hamba. Ah, tapi kita ni orang masjid ni subhanallah. Hamba jekoh, hamba kata, orang-orang lain kata. Duduk keras lagu tu. Tak lari. Bagus sungguh hati kita. Betul-betul sungguh nak ubah. Eh, kalau orang luar masjid, hamba tak berani sengguh lagu ni. Kalau kedai kopi, nyogocoh dia orang hamba. Arak orang atas masjid ambo tahu dah orang juru, orang nak kebaikan, orang mari masjid ni bukan nak mari main-main gura-gura. Gura tu atas pasar nung lawa tu boleh gura bolah kecek bab benda-benda karuknya. Atas masjid kecek benda matlamat hidup kita. Nak suruh orang duduk atas masjid ni semua duduk dalam syurga tu ha. Nabi Muhammad kecek terik kering. Sahabat sahabat apabila Nabi tinggal, nyo sahabat nyo tegur para tabi'in. Tabi'in tegur para tabi'in tabi'in. Begitulah sampai sekarang. Supaya apa? Supaya kita masuk pada dalam hati perut peda kita. Kita tanya malam ni kita klik rumah cuek orang rumah kita. Kata lagu mana kita eh. Anak tu hewi rezeki alhamdulillah dah 10 orang. Berjuruh-juruh belaka anak kita. Nah, lagu mana hok berjuruh-juruh ni kita wik tu eh.
Moga anak ni pun amanah Tuhan. Nak mungkin Tuhan tanya ambo wi 10 orang. Sore tak wi kat ambo. Ada tempat hok ngaji nak berkenalan dengan Tuhan kat rumah demo ke? Pondok-pondok. Sore abuk demo tak mari atas. Demo nak wi gapo diolah. Maka kita takut kita tak lepas jawab dengan Tuhan. Lo ni kita perhati mikir cara orang tua. Bolah duk bergurau. Bergurau ni atas kedai kopi. Gurau rumah boleh. Tapi atas masjid kecek benda yang kita fikir kita nak mati ni nak buat lagu mana. Kalau rasa tak lepas, pakat-pakat bertilah mikir lagu tu. Nah, hok berat lagi, bunyi pondok beci. Bunyi pondok napok jumuk. Bunyi pondok napok lagu ni. Inilah satu-satunya tempat orang yang mempertahankan agama Islam tempat kita. Nah. Oh, kalau tidak gapo dia. Kalulah kita tak pakai kain pelekat, tak ada dah nampak orang pakai kain pelekat ni. Orang pakai baju moden belaka. Ni suasana kita tengok di Kelantan, ada lagi orang gatih basikal, pakai kain pelekat, pakai serban orang tua. Eh, nampak lagi kalau mai pakai piyoh, pakai topi sudu ngaji agama ke. Nah. Nampak doktor, nampak profesor pakai topi sudu, tak ada apa. Mengajar agama. Pas orang takut lagu mana? Nak suruh orang takut tu lagu mana dengan topi sudu? Biar ada rupa agama ke. Agama ini bukan bercakap semata-mata. Kecek bra 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 bra. Tetapi tengok di amalan kita. Orang tak pandai bercakap agama. Tetapi kehidupan dia penuh beragama. Berapa banyak orang berkecek agama. Gerung kita dengar. Tetapi anak dia tak ada sore abuk mengaji agama. Kehidupan buah dengan anak-anak semua kecek bak gaji, bak pitih, bak gapo. Tak pernah tanya anak lagu mana Quran amalan kita setara mana. Mu kenal kau dok Tuhan mu duk sembuh lah ni. Tak pernah tanya anak daripada kecil sampai tua. Tiba-tiba nak jadi solehah lagu ni. Oh anak ambo berjuru solehah. Bak apa pocik kata anak pocik solehah lah. Sebulan-sebulan atas pitih kau ambo 300. Dia semaya bet, dak semaya dia. Tutup aurat dak, penting atas pitih waktu berjuru tu. Berjuru. Atas pitih ke dia. Lawan Tuhan tak apa. Allah orang lain ni mikir. Berjaya sungguh Yahudi masuk kepada pemikir-pemikiran kita. Sedekah kita duduk jauh daripada Yahudi. Tapi Yahudi tekan rimuk. Kek. Paling kanan belakang. Habis dunia paling kanan. Nek. Paling kiri belakang. Biarlah cabut agama pun. Paling kiri berok. Paling belakang. Pas kalau tak ada orang. Hok tak sih. Kalau orang-orang jenis lagu ni Yahudi marah ni, tak cakap teke dia. Paling kanan kau itu paling kanan kawan ni. Nama? Tengok tok guru kita kita. Biarlah tegah dia, tetapi amat baik untuk kita. Neh. Pukul 9 tu Neh, jadi ambo agak ambo nak kecek pun tak tahu, tajuk gapo dia tak tahu, kesedaran tahu lawe kelalaya. Jadi ambo agak apa yang ambo kecek hari ni. Neh. Kalau hok benda sedak dengar, benda yang menimbulkan kesedaran dalam hati kita itu, hok molek-molek tu mari daripada Allah. Hok benda tak molek itu mari daripada diri hamba dan kelemahan hamba. Yang mana kedua-duanya asalnya mari daripada Allah Taala belaka. Dan sebelum hamba tutup kuliah hamba pada malam ni, hamba nak tutup dengan satu hadis lah. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat daripada Abu Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, la antagdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah wa antagdu fata'allama baban minal ilmi aw umila bihi aw lam yu'mal khairum min an tusalliya alfa raka'ah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah. Daripada Abu Zal Al-Ghifari, sahabat Nabi berkata ia. Kata Nabi sendiri, Nabi kata siapa dia yang berpagi-pagi, tak ada pagi malam pun jadilah. Pagi tadi, alhamdulillah siapa dia boleh mari pagi tadi. Neh, malam pun malamlah. Siapa dia yang berpagi-pagi? Belajar ia satu ayat daripada Al-Quran, daripada kitab Allah. Maka kitab-kitab agama sekarang semua dipetik daripada Al-Quran. Kita belajar satu hukum hakim bererti seolah-olah kita belajar satu ayat daripada Al-Quran. Kalau kita belajar lagu tu, lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat. Kita sembahyang 100 rakaat,
berbanding ke kita mari hadir majlis ilmu ngaji satu ayat lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat. Dan siapa dia yang mengaji berpagi-pagi mengaji satu bab daripada ilmu, ngaji bab nikah, ngaji bab sembahyang, ngaji bab goni, bab tauhid ke apa, umila bihi aw lam yu'mal, sama ada ilmu itu dia beramal ataupun dia tak beramal lagi ilmu tu. Dia belajar satu bab saat ni, dia beramal ataupun dia tidak beramal, lebih baik daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Kita duduk dalam majlis ilmu ni nampak remehnya, tetapi lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat, 100 rakaat. Pas kita besok sembahyang kau dak 100 rakaat. Tobak lillah dak dah. Maka kita hadir dalam majlis ilmu, katanya Nabi, bukan hamba kata. Nabi kata lebih baik daripada musmaya sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat malah dah kita deh. Jadi hamba tutup dengan hadis tu. Mudah-mudahan. Eh? Dan satu hadis lagi katanya Nabi, riwayat Imam At-Tabrani, Nabi kata man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufira lahu dhunubu haitsu yaqtu 'atabata darih. Katanya Nabi, tidaklah berpakaian seseorang memakai jubah, pakai selipar, pakai kain kano, pakai gapo, tujuan dia itu untuk pakai pakaian itu adalah mari nak belajar ilmu, maka Tuhan akan ampung dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia lagi. Jadi kita berharap malam tadi saat ni kita lakuh benda rumah kita, tujuan mari mengaji, mudah-mudahan Tuhan ampung semua dosa kita. Ni janji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah kubal, tak pernah lipat. Nak kata orang lain janji mungkin lipat, Nabi Muhammad lipat juga kat berat lah. Maka Nabi tak pernah nipu umat dia. Nabi menjanjikan kebenaran berlaku. Maka hamba tutuplah kuliah pada malam ni dan hamba minta maaf. Kalau hamba kecek kasar, kalau hamba duk jekoh-jekoh orang yang lebih berusia daripada hamba dihadapi hamba ni. Hamba ni masih muda, masih banyak nak belajar lagi. Kadang-kadang kata-kata hamba kasar tak sesuai dengan orang takdeh ni. Namun kem ngepek. Hok mano kak muda-muda duk laung depan hamba. Ingat hamba pegok ko. Ustaz mano duk menaung kecek lagu tu. Hamba minta maaf ni. Sebab orang hok depan hamba ni usia lebih, pengalaman dia banyak. Dia semaya tentu dah lebih banyak daripada hamba. Dia sedekah tentu dah pitih dia banyak lebih pada hamba dah dia sedekahnya dengan umur dia. Maka hamba minta maaf takut terasa hati kau gapo. Maka hamba bertepik hamba jekah tu bukan kerana nak metai-metai boleh spekak dia kah. Terawih kat hamba sekali. Nama hamba jekah dia pekok demo. Nama. Jadi tujuan hamba laung-laung ni bukan kerana nak malu kat orang, nak kata kat orang, kau nak mampu kat orang dah. Tujuan supaya pok kita ni biar duduk dalam syurga belaka. Biar jangan hok duduk atas orang ni jangan terlepas orang pun hok tino ke hok jatuh sasa jalan masuk ke neraka. Hok tu hamba tu kadang-kadang kita ni jauh sangat hamba pun tepi. Biasa ke panggil orang jauh. Kau panggil orang jauh. Tak dengar. Lah kena panggil orang jauh kena gini. Tepi tu nak panggil orang jauh. Neh. Ha, jadi hamba minta maaf lah. Mudah-mudahan majlis ilmu, tempat-tempat ilmu yang ada di tempat kita akan menghapuskan majlis-majlis maksiat tempat kita. Sebagaimana katanya ulama, kau hadis kau ambo tak ingat, satu majlis ilmu ataupun tempat-tempat ilmu yang berada di satu tempat menghapuskan 100 majlis maksiat seketika tu. 100 majlis maksiat tempat tu. Jadi mudah-mudahan keberkatan turun pada tempat ni, mudah-mudahan cita-cita masyarakat sini nak buka pondok, nak buat masjid ni, mi'imarah ke masjid ni, maka kebaikan semakin tersebar di kampung kita, di tokdeh ni, dan majlis-majlis maksiat semakin berkurangnya. Maka dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua dengan Nabi SAW di dalam syurga, membahagiakan hidup kita di dunia dan akhirat, membuatkan anak kita jadi soleh-solehah, taat kepada kita, isteri-isteri dengan kata, harta-harta, rezeki-rezeki yang berkat, dan semua niat-niat yang soleh. Maka dengan sebab itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikhtim lana juzna khatimah wa la takhtim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.